Kan si Romat teh parah emang tuh orang. Ya udah, tutup. Terus gue duluan ya. Terus gue. Ya, gua tutup dulu. Kalau Nak Apoy enggak berani telepon pengelola Pasar Genjing, sini biar bule aja yang telepon. Katanya kepala keamanan pasar. Kok meng... Strigis. Senyum itu ibadah. Ibadah, nggak usah sama dia. Sama yang lain aja. Kita perang! Maaf, Bang. Apa yang ada cara yang lain aja, Bang? Ada Biromat, harus ada cara Romat, Dik! Apa benar kita akan perang? Iya, saya setuju. Kita harus ambil tindakan, Nak. Maaf, Bang. Yang ada malah ada korban, Bang. Eh, Diki, kalau kau takut, ya sudah. Kau jangan ikut. Perang, perang gimana baiknya aja? Perang, ayo! Nggak perang juga, ayo! Ya. Kita perang! Ayo, ayo, perang! Udah, ya, Bang. Loh, Mama, Romat. Saya rasa kau kelewatan. Maksudmu apa? Itu musala. Kenapa kau sewakan? Dulunya bukan musala. Terus gara-gara yu pada, jadi musala. Sekarang balik lagi. Bukan musala. Beresin, Rik. Siap, Bang. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam. Duluan ya. Hari-hari. Sudah terkabar, Al? Belum, Boy. Anak, Bang? Anak, Bang belum ngabarin lagi nih kabar terbarunya. Belum. Gawat. Kalau di Makmur gak ada Bondan. Ngaco, ngaco. Aduh, jangan sampai tuh, Boy. Jangan sampai, Boy. Gawat. Sampai kapan kita mesti diem begini? Gua bingung. Terbuat dari apa sih hatinya si Rohmat tuh? Kayaknya kita kudu jauh lebih waspada. Intinya kita gak boleh diem. Gak akan mundur sejengkal pun melawan Rohmat. Urusan bakal jauh lebih panjang. Yuk, kita ke pelintangan bareng-bareng. La haula wala quwata illa billahil aliyil azim. Allahu akbar. Urusan sama Rohmat bakal panjang. Mari Bu Ani. Iya, mari. Mari Bu. Mari Pak. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Assalamualaikum, Mbak Yanti. Mbak Yanti. Waalaikumsalam. Mari. Monggo silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam Bu Ani. Maaf mengganggu Mbak Yanti. Saya mau tanya. Emang benar ya? Bulenya mau buka jahitan di Pasar Genjing. Enggak, Bu Ani. Rencananya begitu. Kenapa tak, Bu Ani? Enggak apa-apa. Masuk dulu. Enggak boleh. Isi, Bu Ani. Apa? Emangnya kenapa kalau saya buka kios di dekat kiosnya situ? Awong dulu situ pindah deket-deket saya juga enggak kenapa-kenapa. Apaan sih? Kepo banget deh sama orang.
wajahnya biasa aja, nggak usah dicantik-cantikin gitu. Eh, biarin, emang saya cantik. Situ tuh wajahnya, jangan dijelek-jelekin. Biarin, emang saya... Cerkis, nyinyir. Si Mama, Bocki. Kirman, ada apa? Sini, ikut saya sebentar. Ah, mau kemana? Si Mama, ini soal Bang. Ayo. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Nah, Apoy, iya, duduk. Boleh. Apa ya, Bule? Pertanyaan pertama. Tadi siang Bule cari Nak Apoy di pasar Kencing, kok Nak Apoy enggak ada? Oh, Bule tadi ke pasar. Cukup dijawab, enggak usah balik bertanya. Apoy tadi ke pasar. Nak Apoy sudah melakukan kesalahan pertama. Berikutnya adalah pertanyaan terakhir. Kesempatan Nak Apoy menjawab hanya dalam waktu 3 detik saja. Apakah lapak untuk Bule di pasar Kencing sudah Nak Apoy urus? Astagfirullahaladzim. Lupa Bule. Kesalahan kedua dan ini adalah kesalahan yang fatal. Apa lupa? Lupa kok bangga. Apa? 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 Mulai besok nggak ada lagi pengajian di Makmur. Di sini tempat cari duit, bukan majelis taklim. Kalau ada yang nggak suka, boleh tinggal di Makmur atau ribut sama gue. Keterlaluan pisan si Romat teh. Parah emang tuh orang. Ya udah, tutup. Meski duluan ya. Meski. Ya, gua tutup dulu. Kalau Nak Apoy enggak berani telepon pengelola pasar Kencing, sini biar Bule aja yang telepon. Katanya kepala keamanan pasar kok mengkeret kayak legging habis dicuci. Sini. Apa-apa aja yang nelponnya Bule? Urus mah. Kok diangkat-angkat Bule? Kalau enggak diangkat, ya Nak Apoy telepon terus sampai diangkat. Jangan gampang menyerah. Laki-laki kok lemes. Kayak apa, Bule? Kayak tisu basah. Jenggot! Ha, Jenggot! Sabar, Nak. Ada yang saya omong. Depan sih lu. Eh, keadaan lagi gawat. Nggak usah ngajak aneh-aneh lu berdua. Ah, bukan yang itu. Kirman, kok omong, sih? Ini masalah Bang Bondan. Jangan sampai yang lain tahu. Cuma kita bertiga saja. Kau ya. Paham? Iya. Si Mama Bocki, jangan aneh-aneh. Kebiasaan, Nak. Kalau suruh begini, saya pasti pingsan. Aneh aja lu. Telepon, Nak Apoy. Nggak diangkat lagi, Bule. Apa iya? Sini, coba lihat. Ya udah,
Kalau gitu yang penting besok Nak Apoy kasih kunci kiosnya sama Bule. Ya nggak bisa Bule, kan Apoy harus lapor dulu ke Bu Rosma.